Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma asrah suduruna bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alayk wa ahina bi ma'rifatik wa amitna 'ala shahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik jamaah salat zuhur Masjid Ar-Raudhah yang berbahagia, rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'a. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga siang hari ini kita semua yang berkesempatan hadir mendapatkan curahan nikmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita coba untuk ketatkan waktu. Insyaallah sampai setengah satu aja kita efektifkan, nanti kurang lebih 10 menit sebelumnya ya 12.20 kita buka sesi tanya jawab bila ada. Kalau enggak kita lanjutkan pukul setengah satu kita selesaikan. Baik, siang hari ini tema kita adalah fadlul ilmi wa ta'limi, ya, keutamaan ilmu dan keutamaan mempelajari kemudian mengajarkannya. Ini merupakan bagian penting atau yang didulukan di dalam bab tazkiyatun nufus, ya. Mengapa urusan pensucian jiwa kita dari nafsu yang buruk, dari hawa nafsu, dari tujuan yang tercela, mengapa kemudian dimasukkan bab tentang ilmu ini? Ya, maka hendaknya kita jamaah sekalian itu menyadari bahwa ilmu itu, atau orang itu kalau sadar dirinya itu ingin untuk mendalami ilmu agama, itu artinya hatinya ini hidup, hatinya bersih. Sebaliknya kalau dia ngaku sebagai seorang muslim tetapi menjauhi majelis ilmu, tidak suka dengan ilmu, malas untuk belajar, malas untuk mendatangi pengajian, itu tandanya sakitnya hatinya. Hatinya ada penyakitnya. Makanya bab ilmu itu dibahas di dalam tazkiyatun nufus, dalam bab tentang menyucikan jiwa itu. PR-nya salah satunya adalah bagaimana kita bangkitkan kesadaran namanya kaum muslimin itu harus cinta ilmu. Namanya orang yang aku beriman, dia harus senang untuk mendatangi majelis ilmu. Kenapa dia enggak hadir? Bukan karena malas, bukan karena tidak cinta, tetapi karena kesibukan, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau sampai kita benci dengan majelis ilmu, kita justru ingin menjauhi majelis ilmu, kita tidak mau atau malas untuk belajar, maka ini tanda-tanda sakitnya hati kita. Dan jangan sampai kita lupa, sakitnya hati kita itu menjadi pemicu sakitnya jasmani kita, sakitnya fisik kita. Oleh karena itu jangan remehkan majelis ilmu, karena dia menyehatkan jiwa dan raga kita.
menyehatkan jiwa itu pangkalnya, asal-usulnya, dampaknya menjadi sehat pula jasmani kita. Makanya mungkin juga ada orang itu sudah olahraga, sudah ibadah, ya, sudah apa namanya menjaga makanannya supaya bergizi, supaya halal dan thayyib. Kenapa masih sakit juga? Bisa jadi dia rajin ibadah, dia rajin berolahraga, dia makannya dijaga, tetapi dia itu benci dengan ilmu. Diajak belajar enggak mau. Diajak mendatangi majelis ilmu dia tidak mau. Itu bisa menjadi pemicu datangnya penyakit. Karena berarti hatinya sedang sakit. Makanya perlu jenengan semua itu pancangkan tekad, niat, semangat. Tidak boleh kita itu tidak punya agenda untuk mendatangi majelis ilmu. Ya kalau misalnya sibuk, sesibuk berapa, bagaimana sih sibuk kita ini? Sampai akhirnya semakin sering. Awalnya perlu jangan rancang, misalnya yang belum pernah sama sekali, maksudnya yang belum sadar majelis ilmu sekarang sadar, rancang yang paling ringan, misalnya apa, sebulan sekali. Saya harus datangi majelis ilmu minimal sebulan sekali. Dirutinkan di jadwal yang baik, ditentukan waktunya, jamnya, harinya. Setelah terbiasa, tingkatkan menjadi 2 pekan sekali. Terus kita biasa, tingkatkan menjadi 1 minggu sekali. Lama-lama bisa tiap hari. Tiap hari bisa menikmati. Karena apa? Tahu manfaatnya. Menyehatkan jiwa raga kita. Semangat, istiqomah, ya, selalu waspada, ya, hati-hati, menjaga diri, ya. Semakin santun, semakin baik. Akhirnya perubahan hidup kita rasakan. Akhirnya dulu kita benci majelis ilmu, kita menjadi mencintai majelis ilmu gitu. Semakin menyehatkan. Sehatnya kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, itu akan berpengaruh pada kesehatan, kondisi kesehatan anggota keluarga yang lainnya, anak-anak, cucu dan seterusnya. Nah, begitu. Makanya sekali lagi jamaah sekalian, ini menjadi bab yang penting, ya, pondasi awal, ya. Istilahnya kalau kita belajar itu memang yang cepat, ya, belajar itu cepat banyak dapatnya adalah belajar sendiri, ngebut lah itu. Tapi punya risiko apa? Kita gagal paham, salah paham itu besar. Makanya langkahnya apa? Datang aja dulu ke majelis ilmu, dengarkan aja dulu. Lama-lama setelah kita mendengarkan, kita konfirmasi dengan pendalaman sendiri. Oh, ternyata Ustaz itu kiai itu pegangannya kitab ini. Oh, sudah ada terjemahnya. Saya ingin belajar juga di samping saya mendengarkan. Supaya semakin mantap mendalam apa yang kita kaji. Terus begitu prosesnya. Sehingga akhirnya peradaban kaum muslimin yang pernah moncer dulu itu yang mengantarkan kepada kejayaan kaum muslimin, salah satunya adalah cinta ilmu, itu bisa kita hidupkan kembali. Gak usah kita tunjuk-tunjuk orang lain, kita dulu yang kita mulai. Kita bangun suasana dalam diri kita itu, saya tidak boleh lepas dari majelis ilmu. Sebagaimana juga Nabi SAW motivasi kepada kita semuanya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazrat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul sengaja untuk berkumpul, istama'a, maksudnya bukan kebetulan mampir atau lewat, memang sengaja diniati berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid maksudnya, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian dipelajari, ditadaburi, direnungkan, ya, di antara kita ini, ya. Apa fadilahnya? Pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, yaitu turun kepada mereka yang namanya sakinah, ketentraman,
ketenangan. Wa ghasiyat humur rahmah, mereka diliputi dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Haffat humul malaika, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut nama mereka di hadapan itu para malaikat. Kayak begitu fadilahnya luar biasa. Orang memburu sakinah, memburu rahmah, ya, itu melalui jalan yang bermacam-macam. Salah satunya yang gampang apa? Datang aja ke majelis ilmu dengan niat yang sebenarnya. Maksudnya memang kita siapkan waktu untuk datang ke majelis ilmu, nyari barokahnya majelis ilmu kita maksudnya. Walaupun mungkin kita belum ngerti, enggak apa-apa. Enggak paham apa yang dibahas pertama, enggak apa-apa. Yang penting kita nyari barokahnya majelis ilmu. Itu apa? Sakinah dan rahmah. Banyak orang itu yang enggak mendapatkan dua-duanya itu. Meskipun dia kaya, meskipun dia sukses, meskipun dia mungkin berkuasa, mungkin dia punya pengikut yang banyak, tapi dia gagal mendapatkan yang namanya sakinah dan rahmah ini. Ya, majelis ilmu itu bisa menghadirkan namanya sakinah dan rahmah. Sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu atas apa yang kalian amalkan itu maha mengawasi, mengetahui dengan sangat terperinci, sangat detailnya. Ya, itu fadilahnya. Yaitu apa? Darajat, beberapa derajat. Semakin kita cinta ilmu, semakin kita meningkat derajatnya. Bagaimana prosesnya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna naiknya derajat itu enggak usah kita pikir-pikir apa kira-kira maksudnya naiknya derajat itu. Jalankan saja. Iman kita kokohkan, ilmu kita tambah terus, kita datangi terus majelis ilmu. Itu kalau kita kerjakan secara simultan, maka akan darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Terus naik derajatnya. Banyak orang itu meninggalkan agama. Banyak orang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Ingin derajatnya naik terus. Pangkatnya naik, eselonnya naik. Dari satu menjadi dua. Eselon satu, pengen naik lagi eselon dua. Naik lagi eselon tiga, saking semangatnya sampai kebalik. Ya. Nah, gitu. Banyak orang meninggalkan agama karena ingin derajatnya naik. Banyak orang mengira kalau dia itu mendekati pada agama, iman nama ilmu, membuat derajatnya turun. Ini kebalik-balik ini. Orang enggak ngerti kehidupan, meraba-raba sendiri, nyembung-nyembungkan sendiri, akhirnya malah nyungsep nanti itu. Kaum muslimin, berlaku untuk semuanya. Kalau meninggalkan ilmu, pasti derajatnya akan turun. Entah gimana itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika 8 abad di Eropa itu kenapa derajatnya naik? Karena gudangnya ilmu yang mencerahkan Eropa 8 abad lamanya kaum muslimin dengan ilmu. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia karena apa? Karena ilmu. Kairo, Azhar atau Mesir juga demikian. Pusat-pusat peradaban kaum muslimin itu tidak pernah lepas dari ilmu. Ya, dengan gambaran ilmu yang kita bayangkan itu sudah 8 abad yang lalu, tahun 1000 ya. Itu namanya tradisi ilmiah. Majelis ilmu itu sudah luar biasa. Kayak kita sekarang ini suasananya. Ya, itulah yang kemudian membuat umat ini terus darajat, beberapa derajat itu yarfa. Allah angkat terus naik. Jadi tugas kita itu menjalankan apa yang Allah kabarkan, Allah perintahkan, Allah larang kita jauhi. Kalau terus gimana prosesnya? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih kok
hubungannya antara ilmu dengan derajat itu apa? Enggak usah kita pikir. Yang kita pikir apa? Kapan kita punya waktu untuk belajar? Kapan kita sisihkan waktu dengan sengaja untuk mendatangi majelis ilmu? Itu yang kita jalankan. Nah, ini otomatis hidup kita akan terangkat dengan sendirinya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membedakan, membuat kita supaya berpikir. Allah nyatakan, "Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun?" Samakah orang yang tidak berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksudnya apa? Ya jelas enggak sama. Bukan kita katakan sama, maksud ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, jelas-jelas beda. Terus kenapa udah jelas beda orang tetap tidak mau mendekat kepada majelis ilmu? Kenapa malah kemudian menjauh dari majelis ilmu? Berarti dia termasuk golongan yang tidak bisa ambil pelajaran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang bisa ambil pelajaran adalah ulul albab, yaitu mereka yang memiliki akalnya. Ya, sekarang pertanyaannya, siapa manusia yang enggak punya akal? Artinya apa? Manusia itu semuanya mutlak itu punya potensi untuk bisa ambil pelajaran, gitu maksudnya. Supaya akhirnya bisa merasakan bedanya antara berilmu dengan tidak berilmu, gitu. Jadi kita ini sudah di era modern ini semakin nyata perbedaannya orang berilmu sama enggak berilmu itu semakin tajam. Seiring dengan teknologi informasi ini semakin nampak kita ini meleset, kita teledor, kita malas untuk belajar, akan tertinggal dengan sangat jauh dengan mereka yang belajar. Apalagi kalau kita bicara bisnis, ya, fenomena bisnis sekarang ini, bagaimana orang dalam waktu hitungannya hanya enggak sampai 10 tahun itu bisa mengumpulkan 500 triliun ini gimana? Kalau orang enggak ngerti ilmunya, ini dikira tuyul, dikira nyolongi duit orang itu. Padahal itu adalah betul-betul setelah dipelajari memang itu memungkinkan. Apa enggak pakai ilmu? Yang namanya sekarang bisnis online itu, karena dengan jangkauan yang masif mendunia, semuanya bisa mengakses, semuanya bisa ditawari, sehingga pasarnya nyaris tanpa batas. Dulu pasarnya yang lewat di depan rumahnya, di depan tokonya berapa. Sekarang dengan teknologi yang baru ini, maka bisa sampai tanpa waktu, tanpa tempat, maksudnya tanpa batasan itu, sehingga kemudian terbukalah pasar sampai dengan miliaran manusia. Maka kalau dulu dengan 100 orang yang belanja dia bisa bayangkan itu untungnya 1 juta, maka kalau dia tahu ternyata pasarnya itu bukan 1000 orang tapi sampai 1 miliar orang, baru mikir ya bisa jadi. Ya seperti itu. Kepakai apa? Pakai ilmu. Sampai dulu kita mengira robot itu jauh, terlalu jauh dengan gambaran orang kayak enggak punya perasaan. Sekarang kayak punya perasaan. Kalau jenengan sempat ngeklik misalnya di bisnis online, ya mau order enggak jadi gitu misalnya, hanya nyoba-nyoba aja gitu, pengen tahu bagaimana sistemnya. Ya nanti akan muncul di email jenengan, mungkin di YouTube, di Facebook muncul iklannya itu, yang isinya itu kayak gimana jadi enggak beli ini. Muncul terus, jadi kayak manusia. Makanya sampai si yang punya itu, sampai kemudian kita sangat berterima kasih dengan ilmuwan muslim pencipta yang namanya algoritma itu. Algoritma itu ternyata maksudnya adalah Al-Khawarizmi. Aslinya itu Al-Khawarizmi, tetapi memang gak bisa ngomong begitu, akhirnya namanya algoritma. Itu rumus yang dikembangkan oleh raksasa dunia online sekarang ini, ya, dari ilmuwan muslim itu. Kayak begitu.
kepondalan bagi kita yang enggak berilmu, kepondalan. Banyak bisnis gulung tikar dan seterusnya. Karena apa? Karena enggak mampu menandingi orang yang tekun dengan ilmunya itu. Terus bagaimana kita ini? Makanya jangan sampai kita remehkan. Terus sampai kapan kita cinta sama ilmu? Jangan kita batasi. Sampai kita itu yaitu minal mahdi ilal lahat. Dari buayan sampai ke liang lahat. Enggak ada usia, enggak ada batasannya. Jangan kita terprovokasi kalau usia sekian gitu udah enggak perlu waktunya lagi untuk belajar. Jangan kita batasi. Jangan kita batasi. Nah, demikian juga Nabi Islam sabdakan, Inna Allah la yakbitul ilma intiza'an yang tazi'uhu mina ibad, walakin yakbitul ilma biqabdil ulama'i. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu dengan tercabutnya nyawa atau meninggalnya para hambanya, tetapi dicabutnya ilmu itu adalah dengan matinya para ulama. Istilahnya kalau ahli ibadah itu meninggal, ya, ahli ibadah maksudnya yang tidak berilmu, hanya ibadah terus begitu, itu ilmu itu akan terus ada. Tetapi kalau yang tercabut, yang meninggal itu adalah para ulama, maka itu tanda-tanda yaitu hilangnya ilmu. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka tatkala kemudian ulama itu habis meninggal semuanya, sementara yang cinta ilmu juga tidak ada, hilang. Ya, maka akhirnya manusia kehilangan pegangan, kehilangan panutan, kehilangan teladannya, kehilangan rujukannya, karena enggak ada lagi. Enggak ada lagi yang dimintain fatwanya, nasihatnya. Akhirnya orang-orang yang awam itu mengangkat ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang jahil, yang tidak mengerti ilmunya. Fasu'ilu, mereka ditanya oleh masyarakat, oleh umat, oleh rakyatnya. Fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia itu sesat dan menyesatkan. Ini hadis muttafaq alaih. Jadi kayak begitu jamaah sekalian, keposisi dari ilmu itu demikian luar biasa kayak begitu. Jangan sampai kita ini menggampangkan bab ini, membahayakan kita. Bukan cuma gagah-gagahan, oh saya senang ilmu, bukan. Ini urusannya menyangkut keselamatan, menyangkut masa depan kita semuanya. Kalau umat ini sudah sampai semuanya enggak suka ilmu, ini bahaya, membahayakan masa depan kita semuanya. Ya. Sampai supaya umat ini terus bersemangat di dalam ilmu, Nabi juga berikan motivasi kepada kita. Fadlul alim alal ibad ka fadli ala adnakum. Perumpamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perumpamaan, seperti keutamaan aku, maksudnya Nabi SAW, atas atau dibandingkan ala adnakum, yaitu orang yang paling bawah di antara kalian. Terlalu jauh ya hubungan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Kenapa ada dua kali hadis ini yang membahas tentang ahli ibadah? Karena memang penyakitnya ibadah itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Orang kalau udah asik ibadah, maksudnya udah ngerti caranya ibadah, sudah merasa cukup, akhirnya malas untuk belajar. Itu godaannya orang ahli ibadah itu Malas untuk belajar. Godaannya orang yang cinta ilmu enggak diamalkan. Semuanya ada godaannya. Tetapi godaan itu bukan untuk kita simpulkan yang salah. Berarti enggak usah belajar. Daripada belajar nanti enggak diamalkan, mendingan enggak usah belajar. Itu kesimpulan yang enggak benar.
Sama juga ya, apa gunanya ilmu? Yang penting kan ibadah. Itu juga enggak benar juga. Bagaimana kita menyeimbangkan hidup ini antara istiqomah dalam ibadah dan terus belajar supaya ibadahnya semakin mantap, dan supaya ilmu kita itu mantap dibuktikan dengan diamalkan. Itulah yang menjadi hidup kita ini baik. Kalau kita ini hanya bandulnya pada salah satu, menjadikan kita ini hidup yang enggak seimbang, salah-salah bisa terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya, karena apa? Enggak cocok antara yang di dalam hatinya dengan yang diamalkannya dan sebaliknya. Wal iyadu billah. Nah, sama halnya sampai kemudian bagaimana Nabi itu menggesa, memotivasi kepada yang sedang belajar, yang sudah punya ilmu. Nabi sabdakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka baginya ganjaran pahala seperti pahalanya orang yang melakukannya. Maksudnya itu begini. Kita misalnya punya teman yang dia itu selama ini benci, malas untuk mendatangi majelis ilmu. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita ingatkan, kita nasihati, ya, sampai akhirnya dia itu sadar pentingnya mendatangi majelis ilmu. Maka sejak saat itu seterusnya sampai akhir hidupnya dia itu mendatangi majelis ilmu. Dengan mendatangi itu akhirnya dia menjadi sadar untuk beribadah yang baik, yang benar. Bahkan akhirnya dia bersedekah, beramal, berjuang, berkorban. Maka semua pahala yang didapatkan oleh orang yang kita tunjuki kebenaran atau kebaikan itu, maka kita diberikan persis seperti yang didapatkan oleh orang yang melakukannya itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi betul-betul luar biasa. Luar biasa. Nah, pertanyaannya, siapa sih orang yang bisa dalla ala khairin? Siapa yang bisa menunjuki kepada kebaikan? Ya mesti orang yang ngerti lah, orang yang berilmu. Ini ada baik ada buruk. Kok tahu baik buruk dari mana? Dari ilmu. Ada benar ada salah kok tahu? Ya ilmu. Utama kurang utama apa kita taunya? Ilmu. Yang bisa membuat orang itu ini lebih baik, ini kurang baik, ini benar, ini salah. Ya, ini utama, ini hina. Itu apa mudahnya kalau bukan ilmu? Ya ilmu. Oh enggak, pengalaman. Pengalaman dapatkan juga karena ilmu juga. Kenapa orang bisa mengalami itu? Karena dia mempunyai ilmu itu. Makanya ya mas kalian, mari kita mantapkan hati kita ini supaya mudah, jangan lepas dengan ilmu kita ini. Karena itu yang akan menyelamatkan, membahagiakan kita semuanya. Dalam kesempatan yang lainnya Nabi juga sabdakan, fadlul alim alal ibad alal abid kafadlil qamar Lailatul Badri ala sairil kaukab. Perumpamaan keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama penuh bersinar terang begitu memukau dibandingkan dengan sinarnya bintang-bintang di langit yang redup, yang jauh, yang sedikit, yang kecil itu. Itu gambarannya seperti itu. Ya. Orang berilmu itu ibarat orang yang memberikan pencerahan, menyinari, ya, tanwir, enlightenment, renaisan, memberikan pencerahan-pencerahan kepada orang lain. Itulah ilmu itu, ibaratnya adalah cahaya. Ilmu nurun, ilmu itu ibaratnya adalah cahaya. Demikian Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ya mengingatkan dan memotivasi kita untuk bisa istiqomah di majelis ilmu, apapun sulitnya keadaannya, tantangannya, beratnya, berusaha kita istiqomah. Karena itu cepat lambat akan berdampak positif kepada kita. Gak ada ilmu agama itu yang mencelakakan kita, gak ada. Yang memadrotkan kita, gak ada. Semuanya baik. Ilmu agama itu semuanya baik untuk diri kita hari ini dan juga untuk masa depan kita.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo. Nggih. Yang pertama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa fi riwayatin ukhra ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban kaum muslimin. Karena kewajiban kalau dia itu tidak menuntut ilmu, ya dia berdosa, jelas. Nah, berdosanya itu hendaknya kita sadari karena itu apa itu? Membahayakan diri kita. Orang enggak punya ilmu itu membahayakan diri dan juga orang lain. Bukan cuma dirinya, bisa membahayakan orang lain. Makanya itu ya berdosa, apalagi kalau ternyata malas. Nah, perkara mengenai waktu, sulitnya mengalokasikan waktu, itu akan ada perubahan kalau ada kesadaran. Kalau orang tuh nggak sadar, belum punya waktu, dia nggak datang. Tapi kalau dia sadar, dia akan atur-atur jadwalnya supaya akhirnya bisa. Kan tadi saya sampaikan, bertahap. Dimulai dari yang paling ringan dulu, sebulan sekali hari Ahad pagi, misalnya hari libur. Apa susahnya? Kalau emang udah punya kesadaran, jadi begitu. Ya jelas berdosa, dan itu berbahaya bagi diri kita. Nah, yang kedua, ilmu yang bagaimanakah yang disebut maksudnya kita wajib untuk menuntutnya itu ilmu yang bagaimana, yang jelas ada tentu namanya prioritas. Prioritas yang utama, ilmu yang harus kita belajar, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Akidah maksudnya, iman maksudnya. Ilmu tentang iman itu yang kita prioritas karena apa itu menyangkut keselamatan hidup kita secara hakiki. Semuanya penting, semuanya baik, tetapi yang paling penting adalah ilmu tentang iman. Bagaimana kita mengokohkan iman kita pada rukun iman yang 6 itu tuh yang paling darurat. Baru yang kedua tentang Islam. Rukun Islam itu. Nah, itu yang prioritas. Setelah dua ini kita jaga, kita kuatkan, baru bebas ilmu apapun. Terus apa dong standarnya? Ilmu yang benar itu gampang. Ilmu yang benar itu adalah manakala kita pelajari, semakin kita pelajari semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatir 36 ayat 28 yaitu innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah adalah yang berilmu. Maksudnya ilmu yang benar itu adalah semakin kita dalami, semakin kita tumbuh takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus buktinya apa kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Buktinya kalau kita takut kepada makhluknya, kita menjauh. Takutnya kita kepada makhluk apa? Menjauh. Kalau takut kepada Allah, buktinya apa? Mendekat. Nah gitu. Jadi semakin ingin dekat kepada Allah. Terus bukti dekatnya menurut apa? Ya banyak. Dari segi ibadah, semakin ingin berlama-lama, semakin khusyuk, semakin bisa mengalokasikan waktu, semakin banyak aspek hidup dia itu yang bernilai ibadah. Ibaratnya awalnya startnya dari 24 jam hanya sejam yang bernilai ibadah, ditambah jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai akhirnya 24 jam semuanya bernilai ibadah. Tidurnya juga bernilai ibadah. Gimana caranya kok tidur bisa bernilai ibadah? Karena diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa, sehingga tidurnya itu bernilai ibadah. Misalnya seperti itu.
Jadi urutannya itu sudah sangat jelas. Nah, terus apa? Gimana mau ilmu kedokteran, ilmu manajemen, ilmu apa? Ya apapun ilmunya. Kalau kita pelajari semakin kita takut kepada Allah, itu ilmu yang benar, ilmu yang bagus. Tetapi kalau ilmu yang kita pelajari semakin membuat kita ini menjauh dari Allah, tidak ada yang membuat dia itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kita semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti ada yang enggak beres di dalam ilmu yang dipelajari. Mungkin bisa jadi ilmunya yang enggak benar, bisa jadi niatnya yang enggak benar, bisa jadi kedua-duanya. Ya itu kita yang suruh bagi sendiri. Harusnya ilmu yang mendatangkan maslahat bagi manusia itu membuat dia itu semakin takut kepada Allah. Harusnya, maksudnya logikanya ya, logikanya itu kalau ilmu itu mendatangkan maslahat bagi kemanusiaan, itu harusnya punya korelasi langsung untuk dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalau sampai dia enggak bisa nyambungkan, itu mungkin yang keliru adalah apa namanya pendekatannya, bukan ilmunya sendiri, tapi pendekatan atas ilmu itu yang mungkin tidak baik. Karena apa? Dilepas ya, seperti yang konon kabarnya, maksudnya konon kabarnya itu ya yang ngomong ya mahasiswanya sendiri. Misalnya sebuah kampus di Jerman itu, di sebuah kota namanya di Göttingen, ada fakultas kedokterannya, itu masih menyimpan manuskrip tulisan tangannya Ibnu Sina. Ya, Al-Qanun Fitib itu judulnya, yaitu etika kedokteran. Nah, itu bab satunya yang isinya itu adalah apa namanya pendahuluan, isinya itu frame-nya menurut Quran gimana, menurut sunnah bagaimana, itu disobek, dihilangkan, tinggal langsung bicara mengenai hal-hal yang teknisnya dari kedokteran, sehingga enggak punya roh sama sekali, enggak punya spirit religius sama sekali. Nah, itu korbannya keculasan gitu, karena itu dihilangkan. Nah, itu misalnya seperti itu. Dan seterusnya, prinsipnya harusnya semua ilmu itu mendatangkan, ilmu yang mendatangkan maslahat bagi kemanusiaan, harusnya itu membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf waktunya sudah lewat. Kita sementara akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.